Bersama Bank Denpedia. Kali ini, kita akan membahas salah satu ikon seiyuu terkenal di industri anime, yaitu Mayumi Tanaka. Dia telah memberikan suara untuk karakter-karakter ikonik, dan kita akan menjelajahi perjalanan dan karyanya. Berikut 6 fakta menarik seorang seiyuu Mayumi Tanaka. Pertama, profil singkat Mayumi Tanaka. Mayumi Tanaka adalah seorang seiyuu yang disebut juga pengisi suara terkenal asal Jepang, dilahirkan pada 15 Januari tahun 1955 di Tokyo. Dia telah menjadi salah satu tokoh utama dalam industri suara anime sejak dekade tahun 1980-an. Kedua, peran Luffy di One Piece. Mungkin peran paling ikonik Mayumi Tanaka adalah Monkey D. Luffy dalam anime One Piece. Suara energetik dan karakteristiknya telah membuatnya menjadi favorit penggemar di seluruh dunia. Ketiga, Krillin di Dragon Ball Series Cell. Tanaka juga memberikan suara untuk Krillin dalam Dragon Ball Series. Karakter ini memberikan warna komedi dan keberanian yang khas, membuatnya dicintai oleh penggemar Dragon Ball. Keempat, Trunks anak di Dragon Ball Z. Selain Krillin, Tanaka juga memberikan suara untuk Trunks anak dalam Dragon Ball Z. Karakter ini membawa elemen dramatis dan emosional yang diperankan dengan sempurna oleh Tanaka. Kelima, karakter lain dan diversifikasi peran. Mayumi Tanaka tidak hanya memerankan karakter pria muda, tapi juga karakter-karakter lain yang beragam, dari peran komedi hingga karakter serius. Dia terus menunjukkan fleksibilitasnya sebagai seiyuu. Keenam, pengakuan dan penghargaan. Seiring karirnya yang gemilang, Mayumi Tanaka telah menerima pengakuan dan penghargaan atas kontribusinya dalam dunia seiyuu. Dedikasinya untuk membawakan karakter dengan penuh semangat patut diapresiasi. Jadi, itu dia 6 fakta luar biasa tentang Mayumi Tanaka, seorang seiyuu berbakat dengan karir yang luar biasa. Bagi penggemar anime, pasti familiar dengan suaranya yang ikonik. Gimana menurut kalian?